Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Musa Official di sini bersama toko Millennium Audio. Nih Millennium Audio, alamatnya ada di bawah Harko Glodok Blok A lantai KF1 nomor 11 12 Jakarta Barat. Yang tanya alamat, ini alamatnya ya. Oke teman-teman semua, terima kasih matur suwun. Tolong disimak baik-baik ya, sekedar hiburan, dan apabila ada kesalahan mohon dimaklumi ya. Ini ada subwoofer ya, model box turbo pabrikan ya. Ini segi di baratnya lubang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini model turbo pabrikan, isi speaker RDW. Ini mau dibuka sama Mas Wahid ya. Ini isi speaker RDW tipe LS88 Pro ya. Ini wes pokoknya ini finishingnya bagus nih teman-teman. Sudah anti air nih, modelnya seperti ini ya. Model turbo nih. Ini dari samping. Dari samping. Beda ini L mana ada kamu. Ini belakangnya seperti ini. Tuh, tuh banget temen nih ya. Nah, tuh belakangnya seperti ini. Made in China. Saya mau ukur ukurannya dulu ya, teman-teman. Ini kita akan lihat dulu speaker dalemannya ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang memakai box turbo. Box turbonya seperti ini atau tidak, teman-teman, ya? Box turbonya seperti ini enggak? Nah, ini dia box turbo kita pabrikan. Ya. Box pabrikan punya Bosku. Luar biasa ini. Ini akan dikirim ke luar kota nih, isi speaker RDW. Mas, tolong ukur Mas, bentar Mas. Sini serius ngukur. Pakai meteran. Ke dari sini, dari belakang ke sini ke sini. Dari belakang apa dari depan? Dari sini. Nah, dari sudut belakang. Dari belakang. Berapa Mas? 70 cm lebarnya Mas. Lebarnya 60 cm, tingginya Mas. Oke, kita lihat tingginya. Eits, kepriwe John. Ini nempel tanah aja udah. Tingginya ini berapa nih? 82 ya? 82 lebih lah. Nah, itu John. Nah, ini Bosku. Speakernya ya. Speakernya, jadi kalau subwoofer nih dalemannya harus pakai ini biar suaranya lebih empuk lagi nih. Dacron. Ini si speaker RDW 18 LS88 Pro ya. Ini apanya? YouTube nggak boleh ya, YouTube bebas. Nih dia ada dua buah ya. Siap nih ada. Siap cek sound. Pakai power SPL nggak apa-apa. SPL kalau nggak dua biji, dua buah. Dua buah satu-satu channel. Nggak bisa paralel, kurang kurang bagus. Nah. Nanti ya paham. Ini mau dicoba, jadi ini saya sudah perlihatkan ya teman-teman buat kalian. Ini RDW 1800 watt sampai 3600 watt, 8 ohm, voice coil 5 inci ya. Sudah coating anti air. Oke, siap menggeber, oke ya. Saya tutup kembali, akan saya cek sound dulu teman-teman.
lagi cek sound, aduh nggak bisa, ternyata tuh pada rontok. Pada rontok nih CCTV pada ambrol. CCTV nya ambrol. Bes ya lur, cek soundnya kayak gue baik. Di sini nggak bisa geber-geberan pokoknya. Pada ambrol kabeh. Nah, oke. Di penonton tuh kayak enak lagi nonton anu, nontonnya big. Oke, kita siap bungkus lagi ya. Cuman ya gitu aja lah wis lah. Mantep kok, yang penting powernya horek ya pasti tenaganya nanti horek juga ya. Ini mode pabrikan lur. Bisa kalian lihat 1 2 3 4 5 6. Nih, terus kalau yang ada lagi modelnya. Nih, modelnya kan ini. Coba bel, maju dikit. Nah, ini 1 2 3 4 ini model yang kayak gini. Ya. Kalau yang depan ini yang lebih bagus lagi nih. Di sini 6, pokoknya lebih mantep finishingnya tuh. Anti air pokoknya. Lari cek sound sebentar, ini middle-nya 10 in pasif. Power supnya di sini saya memakai SPL Audio CLA GB 1800. Ngepres banget sebenarnya teman-teman, karena ini wattnya 1800 watt kali 2 di 8 ohm, sedangkan speakernya juga 1800, jadi ngepres banget ya. Tapi sudah horek. Apabila teman-teman memakai power apa speaker yang satu ini, powernya minimal ya harus di atas 1800 agar suaranya lebih maksimal, lebih mantep ya. Tetapi di sini saya suaranya kurang mantep karena tidak memakai manajemen, saya cuma memakai crossover. Crossovernya saya untuk mode subwoofer saja. Crossovernya saya buat subwoofer saja, untuk middle-nya equalizer seperti biasa. Nah, ini tadi powernya kelas GP dari SPL Audio. Menurut saya sudah horek, cuman kurang terlalu nendang. Jadi ya powernya harus lebih gede lagi tenaganya agar suaranya lebih mantap. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, salam satu hobi ya. Ini subwoofernya akan dikirim ke luar kota. Jadi sebelum itu kita cek sound tipis-tipis. Ya. Oke ya. Sekian dulu, kalaupun berminat silakan japri WA saya karena nomor saya sudah tertera di dalam video. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini proses pemasukan peti packing kayu untuk subwoofer turbo pabrikan yang habis dicek sound ya. Ini akan dikirim ke luar kota, luar daerah. Jadi lebih baiknya di peti seperti ini, karena ini kan boxnya box MDF ya. Jadi biar lebih aman di packing kayu seperti ini. Buat teman-teman kalau mau berbelanja kan biasanya mau packing kayu ya. Jadi di sini namanya di Jakarta ya kan, packing kayunya pasti beli ya. Packing kayunya beli seperti ini. Terkecuali beli paket ya. Soalnya kalau barang pecah belah itu sangat rentan sekali di ekspedisi, biasanya dibanting-banting. Tapi kalau barang-barang kecil nggak masalah. Ini kan subwoofer berat, jadi lebih aman lagi di packing kayu seperti ini ya. Tapi ya yang penting teman-teman kalau mau packing kayu, siap beli packing kayunya, terus siap nambah ongkirnya. Otomatis kalau pakai peti kayu kan beratnya lebih berat lagi, otomatis ya ongkirnya lebih mahal lagi kayak gitu. Cuma kalau masalah barang sampai amannya lebih terjamin. Saya biasanya sih kalau barang-barang kecil pakai bubble wrapping, cuman kalau ini barang berat jadi begini. Oke, lanjut saya paku dulu ya teman-teman. Oke, jos gandos top, markotop.